kami dah keluar pulau kan tadi. Lepas tu kami main duduk dekat homestay seberang Takir. Homestay seberang Takir dua tingkat lah. Malah nak tunjuk dah sebab saya dah masuk rumah dah. Tu je kita buat house tour. Ini pintu besar dia. Dia dua tingkat. Tapi masing-masing dah masuk bilik dah. So kami tak akan tunjuk dah bilik-bilik orang lain. Okay. Mok kita. Dia dari pintu ni dia ada TV. Ni tangga nak atas. Tengok besar juga mana ni. Oh mem sap tengah posing. Dia bagi meja satu, lepas tu ada kursi untuk duduk. Kat luar pun ada kursi, dia nak suruh santai-santai. Sini ada lagi tiga bilik kat atas. Sini kami duduk bilik bawah senang, Sofia takut dia main tangga dan takut jatuh. Nak tidur kami akan cantumlah katil ni. Tu ada penyedai, jadah, tuala, cermin, okey ada meja solek. Ni tutup mami ajak jom. Mah. Kita nak atas jalan-jalan atas lah. Tok Mami nak pi membawang. Ikut Tok Mami. Mandi-mandi. Pegang tangan Tok Mami. Lagi Mama pi. Ah, jom Mama nak tengok dapur. Okey, ni bahagian dapur. Ada bagi cawan-cawan siap. Pinggan mangkuk pun semua. Okey, tempat masak. Tonggeh pun ada. Bahagian luar. Ni boleh buka. Boleh ada kunci lah. Malah nak buka lah sebab berkunci. Okey, ni belayak kat dapur. Kami guna belayak ni je. Jom kita naik atas pula. Dekat sini dia ada bagi meja satu. Ada iron juga. Lapik je dengan kain. Okey, bilik nombor satu, dua. Dekat sana ada belayak. Share. Kita tengok kawasan luar. Balkoni kunci. Tak. Lebih juga. Ada. Wow, boleh nampak apa ni? Oh, ni bahagian tepi rumah. Luaslah juga rumah kawasan ni. Yaya nak main apa? Yaya nak main apa? Luas. Rumah besar. Seronok. Cepat. Happy. Yay. Mana tu? Ha? Jalan-jalan ah.
Seronok tak? Seronok. Tengok Tok Mami. Tok Mami seronok tak? Okey. Okay, kami dah sampai dah tempat nak naik bot. Ha, ni kami naik bot. Kami ambil ni payang water taxi ni. Seorang 15 ya. Baby free of charge. Okay. Ha. Saya pot dia lah. Haa, mari sini. Saya Amar Ahmad sebagai jurupandu buat anda pada pagi ini, dan buat ini sedang dikemudikan oleh Kapten Khairul Anwar. Jadi sebelum itu, untuk tujuan itu selamatkan, saya pastikan tuan-tuan dan tuan-tuan dan adik-adik sekalian memakai jaket plus sebelum kemas. Jika berlaku kecemasan, sila ikuti arahan kerugut. Dan perjalanan kita pada pagi ini tuan-tuan mengalami lebih kurang 50 minit menyusuri Mari Sungai Kuala Terengganu sepanjang 9 km. Dan tugas saya pada pagi ini tuan-tuan, saya akan cerita dekat sekalian apa yang ada di sekeliling kita. Mungkin ramai tak tahu tuan-tuan apa yang menariknya di sekitar Kuala Terengganu ni. Okay. Dan saya berharap siapa-siapa yang mudah mabuk laut tu ni tak terbawa-bawalah minyak angin ke apa kan. Dan untuk para tuan-tuan juga, trip kita pada semalam boleh dikatakan 30% semuanya mabuk. Okay. Dan saya berharap sangat senyuman tuan-tuan ni akan kekal sampai ke akhir perjalanan kita pada pagi ni tuan-tuan. Okay. Dan bergambar dekat atas bot ni bersama family. So kami nak tunjuk muka orang mabuk. Yaya, Yaya mabuk tak? Mabuk. Pok dia mabuk tak? Mabuk. Muka pelik tu. Wan ni mabuk tak? Okey. Pak Lam mabuk tak? Mabuk. Mijam. Acik mabuk. Alah, okey ha. Okey. Kakak. Orang depan tak tahu. Ya. Saya mabuk. Mabuk. Nak susu ke? Nak. Nak susu. Tak mau. Kami baby. Tak mau. Nak susu. Pokoknya dia nak susu. Nah. Mama buka.
Ganu. Pakak-pakak memang datang Ganu kita. Hei, Yaya. Mana? Amboi rompak sana tu. Oh, macam buat cantik batik lah. Hei, hei, hei. Sofia. Sofia. Hei, Sofia, sana. Jangan tengok rumah kaca. Rumah kaca kat mana? Lantai kaca. Ah, okey. Okey. Dia tak tahu. Ah, tengok atas ke bawah, jauh ke tinggi ke rendah. Lari kat sana. Dia kira. Ha, Yaya takut tak? Duk. Duk. Oh, dia atas tiang dia buat. Dia tengah tengah ni. Mana boleh? Ha? Okay. Tunggulah ruang. Alah kena tak? Oh, ah, semua tak kena. Garuk kepala, garuk kepala. Ah, lagi bul. Besi terpacak tu. Tengok. Ya. Tengok aku tengok. Siapa, siapa juara, siapa juara? Okey, tengok. Itu Pak Su punya, Pak Su sudah terkena 3. Jana dia. Panggillah. Pegang panggillah. Adik. Ya, mana dia hang dah tembak dah? Lagi, dia tak hati, tak hati. Macam mana tu? Oh, kena tengah. Kena tengah. Ye. Itu. Ada tak saya? Tak ada saya ni. Kakak ni, tak kena. Satu. Kain je lah. Kakak dulu record lah semua. Nanti kalau ni kakak krok-krok lah. Yaya! Yaya! Yaya, peace! Boleh? Peace. Inilah. Yaya! Yaya! Ah, inilah. Abang tepi dah apa? Tambah Pak Su. Mak, nak makan Maggi ke kek? Ini adalah kami dekat Terengganu. So kami nak keluar. Kami keluar dalam pukul 11 tadi dari homestay tu. Nah, kami nak balik ke pusing ke dari Pahang ke KL. Lalu kat dalam Pahang ni ya, tengoklah apa yang menarik. Ah, kami akan berhenti stop lah. Tak ada, kami akan direct terus ke KL lah. Satu kereta akan terus ke Perak. Ha, cintilah.